Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hal yang sangat urgen dalam puasa Ramadan, yaitu rukun-rukun puasa Ramadan. Rukun menurut bahasa adalah sudut pada ruangan, tiang penyangga atau penegak bangunan. Sedangkan menurut istilah jumhurul ulama, rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri sesuatu, dan sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan, rukun-rukun puasa Ramadan adalah sesuatu yang harus ada pada puasa Ramadan, dan puasa Ramadan tidak terwujud melainkan dengan rukun-rukun tersebut. Adapun rukun puasa Ramadan ada 4. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan orang yang berpuasa. Yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan niat puasa. Dan yang ketiga adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah waktu menahan diri tersebut. Adapun pembahasan pertama terkait dengan rukun yang berkaitan dengan orang yang berpuasa, yaitu orang muslim yang balig, berakal, mampu untuk mengerjakan puasa dan tidak berhalangan seperti haid ataupun nifas. Adapun rukun yang kedua ini adalah pembahasan yang sangat-sangat urgen, karena seperti yang kita tahu, banyak sekali di masyarakat kita menganggap bahwa puasa Ramadan cukup dengan niat satu kali, yaitu di awal bulan Ramadan, dan itu diniatkan untuk satu Ramadan full. Maka dari itu, untuk menjawab fenomena ini atau pertanyaan ini, kita perlu mengetahui apa saja hal-hal yang harus ada dalam niat. Baik, di sini kita akan mengutip perkataan dari Profesor Dr. Zuhaili dalam bukunya Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Hal-hal yang harus ada pada niat itu ada 3. Yang pertama adalah at-tabyit, yaitu berniat di malam bulan Ramadan dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Adapun yang berniat siang hari untuk puasa besok atau sore hari untuk puasa esok harinya, maka niatnya tidak terhitung atau tidak sah. Dan yang kedua adalah at-ta'yin, menentukan puasa Ramadan karena tidak boleh berniat selain niat puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Berniat untuk puasa selain Ramadan, entah itu puasa nazar atau qadha, tidak diperbolehkan. Adapun yang ketiga adalah tikrar, yaitu mengulang niat puasa di setiap malamnya. Karena puasa setiap harinya adalah ibadah yang berdiri sendiri, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Adapun orang yang berniat hanya sekali saja di bulan Ramadan, maka niat tersebut hanya sah di hari pertama. Karena puasa Ramadan adalah puasa yang berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Jadi hari ketiga ataupun keempat tidak mempengaruhi hari-hari yang lainnya. Dan rukun yang ketiga adalah berkait dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, entah itu makan, minum, atau berhubungan badan dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Dan rukun yang terakhir adalah terkait dengan waktu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail.
makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Dari sini, para pemirsa yang semua dirahmati Allah, bisa kita simpulkan bahwa dalam pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan juga mazhab Hambali, menyimpulkan bahwa niat puasa itu harus berulang setiap malamnya. Hanya mazhab Maliki yang memperbolehkan niat puasa di awal Ramadan untuk satu Ramadan full. Maka dari itu, kita orang Indonesia yang kebanyakan bermazhab Syafi'i, hendaklah setiap malamnya meniatkan puasa. Berikut dari kami cukupkan untuk materi rukun-rukun puasa pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.